Yo. Kembali lagi bersama klien kita yang satu ini nih, Vio namanya. Yang akan dikerjai istri, calon istrinya. Calon istri. Herlin. Nah, itu kapan lo kawin? Tanggal 19. Gimana? Apa semua udah siap? Siap semua. Dia nyiapin. Catering? Dia nyiapin. Lo tinggal terima enaknya aja, kampret. Makanya gue pengen kasih surprise buat dia. Udah kagak kerja apa-apaan, ngerjain bini, calon bininya lagi. Boleh gue kerjain apa aja kan ya? Boleh. Sebentar. Ada di rumah kan, yakin lo? Ada di lo, kenapa sih mau kawin sama dia? Yakin? Cinta, men. Cinta. Ada gini, cinta. Gayanya. Awas lo cerai, lo. Belajar cinta ya. Lo udah masuk TV nih, mau kawin aja masuk TV. Jangan cerai. Halo. Halo, selamat siang. Siang. Bisa berbicara dengan Mbak Herlin? Ya, saya sendiri. Siapa nih? Saya Jimmy, Mbak Herlin. Jimmy dari Jimmy Bridal. Oh iya. Gimana? Ini nih Mbak Herlin ya, ada yang mau saya sampaikan sedikit aja. Ada kesalahan sedikit sama foto-foto yang kemarin buat priwet itu loh Mbak. Apanya yang salah ya Mas? Gini, waktu itu kan saya habis hasil foto tuh Mbak ya. Selesai foto, hasilnya bagus-bagus. Bagus-bagus semua Mbak, gak usah khawatir. Hasilnya bagus-bagus. Oh iya. Terus kan saya transfer ke komputer. Habis itu saya mau cakepin dikit. Hidungnya saya mancungin, matanya saya... Lihat. Bisa, Mas? Bikin mancung itu? Bisa dong, itu kan biar ditampilinnya bagus gitu, Mbak. Oh, iya, nggak apa-apa. Bagus, cuman, nah itu dia ketika masalah transfer ini ada sedikit trouble gitu, Mbak. Maksudnya apa ya, Mas? Ya, kok... Saya mau kasih solusi ke Mbak aja, gimana kalau tanggal 20 kita foto-foto ulang lagi, Mbak? Saya juga makanya saya telepon. Maksudnya ulang gimana? Aku foto ulang? Iya, karena foto-fotonya hilang ya kemarin, Mbak. Itu hilang semuanya? Itu dia, saya kan ya udah... Ya ampun, kok bisa kayak gitu, Mas? Tapi tenang, Mbak. Udah saya backup, Mbak. Gak masalah dong. Ya ada. Saya harus foto ada lagi. Ada, backup pasti ada. Karena itu, saya nelfon juga karena mau minta maaf juga. Karena di backupnya itu juga, saya masuknya berbarengan. Error juga, Mbak. Mas. Iya. Aduh. Gini aja, Mbak. Tanggal 20 kita foto lagi, Mbak, ya. Aku weddingnya tanggal 19, loh, Mas. Oh, kawinnya tanggal 19. Ya ampun, Mas. Aku nggak mau ulang lagi. Aku nggak punya waktu lagi. Kawinannya mundurin aja tanggal 21. Jadi 20 kita sempat foto-foto. Enak aja. Mas, ini nggak bisa dong, Mas. Coba cek gedungnya dulu, Mbak. Kayaknya Mas bisa, Mbak. Kemarin sih. Apa lagi, Mas? Ya ampun, pokoknya saya nggak mau. Foto itu harus ada, Mas. Loh, kok harus ada? Orang udah hilang. Kayak gini aja. Sore ini saya udah ada di tangan saya fotonya. Soalnya foto itu mau dikasih ke WO-nya. Aku enggak mau, Mas. Balikin duit aku. Enggak mau. Ya ampun, aku mau bilang apa ini? Mbak, saya kan sebagai aku enggak bisa, pokoknya balikin itu duit saya. Enggak mau. Balikin no, duit. No. Sarap. Sore ini harus balik. Listen to me. Oh enggak, Mas, bisa saya tuntut loh, Mas. Saya jelasin dulu solusi, makanya ini kan saya ada solusi. Ini solusi apa sih? Solusi apa? Ini. Nah, saya dengar. Oke, way out yang bagus. Coba terangin ke saya, apa? Gini, foto Mbak dari KTP kita cropping, kita tempelin di badan orang lain gitu, Mbak. Kan badannya lebih bagus dibandingin badan Mbak itu kemarin juga. Jangan hina saya ya. Saya nggak menghina, saya... Kerjanya nggak beres, tau nggak? Udah nggak beres, nyaki lagi. Pokoknya sore ini saya harus terima duitnya, tau nggak? Pokoknya Mas Jimmy gini aja. Sore ini saya ke kantor Mas Jimmy. Saya minta uangnya balik. Mbak, sekarang Mbak jangan nyalain saya doang dong. Itu kan saya transfer ke komputer karena saya pengen rapihin mukanya, bekas jerawatnya banyak. Suaminya apa itu suaminya jelek begitu? Makanya saya pengen bagusin di komputer. Ya, biar bagus pas dipajang. Mas Jimmy, kalau berani ke sini balikin duit saya atau saya yang jemput ke situ. Saya nggak berani. Mas Jimmy ngerti dong aku, please tolongin aku dong Mas Jimmy, kok kayak gini jadinya. Iya, makanya saya ngasih solusi banyak buat Mbak Herlin. Kayak aku bilang sama orang WO-nya, sore kan fotonya harus jadi. Mbak Herlin Purba tenang sebentar ya. Herlin Purba apa lagi nih Herlin Purba, semenjak kapan saya diganti namanya? Ini Mbak Herlin Purba kan? Herlin Purba apa lagi? Nama saya Herlin Awati loh, semenjak kapan diganti? Dasar. Ini calon suaminya Mas Anto ya? Anto Hood. Kok Anto Hood? Ini yang rumahnya di Kemayoran? Kemayoran apa? Kebayoran saya, Kebayoran lama. Oh, salah Mbak, bener Mbak kayaknya Mbak ya. Ini kalau ini Mbak Herlin siapa? Saya Herlinawati, Mas. Oh, Herlinawati. Ini udah panik loh, Mas.
Ada nggak di situ? Nggak, ini yang hilang Mbak Helin Purba yang calon suaminya si Mas Anto. Kalau gitu ya nggak usah marah-marah, Mbak. Kalau gitu, ups, salah kalau gitu, Mbak. Ini kamu Helin. Masuk kelas 7, Di. Ups, salah! Ini tanggal 19, fotonya suruh ulang lagi tanggal 20. Gila aja, gimana caranya kamu? Ah, kita kan udah janji sama WO-nya segala macem. Ngurusin kayak gini, ya ampun deh, pusing. Ih. Aduh, ya ampun, ini apaan lagi? Nah, malam pertama lebih surprise daripada ini.